Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kami dibawa oleh Mutawif untuk ke Masjid Quba. Tu Masjid Quba. Daripada Masjid Nabawi, kita orang jalan kaki daripada Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Ini adalah laluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjid Quba dari Masjid Nabawi melalui jalan ini. Perjalanannya daripada Masjid Nabawi ke Masjid Quba ni dalam 3 km. Dan tadi kita orang gerak pukul 8. Sekarang pukul apa? Sekarang dah pukul 9.30. Dalam sejam setengah lah. Dan dah nak sampai tu. Alhamdulillah, kita dah sampai ke Masjid Quba. Masjid Quba ni adalah masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah SAW selepas baginda berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okay, inilah dia masjid pertama yang Rasulullah SAW bina.